warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa berjumpa lagi dengan CVA Asador. Kali ini saya akan review senapan terbaru. Nah, ini bukan terbaru ya. Senapan lama ya. Lama. Tapi muncul lagi. Muncul lagi. Ini staf baru gitu ya. Okay. Jadi bilang baru itu stafnya. Stafnya baru. Ini pesanan dari Hamba Allah. Hamba Allah ini. Ini udah milik orang. Milik Hamba Allah. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Okay. Seperti itu ya. Kalau mau dipinang ya juga enggak apa-apa. Silakan dibeli di order. Di order langsung hubungi saja. Admin 1 saya yang pegang. Admin 5 dianya. Kalau admin 1 saya. Kalau admin 2 3 dan 4 di sana. Sana. Sana, intinya sana gitu. Sana. Oke ya. Seperti itu langsung kita tes akurasinya dulu ya, kawan. Tes akurasi di jarak 100 meter. Jadi 100 berapa ya? 100. Di intinya 100 aja. Oke, 100 meter. Gitu, kawan. Lebihannya ambil bosnya. Jelas sih. Ambil aja. Oke, langsung kita mulai. Yuk. Urip nota ting dah. Ini kalau hasilnya rada jelek, mohon maaf. Karena di sana silau. Dan ini kita tes HP baru. HP baru. Oke. Okay. Kita tes jarak 100 meter. Oh. Kok mantap sekali, deal ya. Deal ya. Akurasinya deal ya. Oke. Okay. Okay. Mantap. Mantap. Lagi. Lagi, langsung tambahin. Pelurunya pakai apa, Mas Bos? Hercules dong. Larasnya? Laras pilihan dari kami. Wis tenang. Foto wis. Wes ayo langsung lanjut aja. Biasa dikasih tahu itu larasnya. Intinya pilihan. Oke. Oke. Ya, kata-kata saya. Tes. Saya berkata manut. Apa dianggap enggak kena aja? Harus dianggap kena dong. Tapi kita manut aja. Emang oke ya gimana lagi? Waduh. Kok kena terus ya kawan? Gak ada gagalnya ya? Ini ya. Senapan atau apa ya? Ini kita love series lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Lanjut aja kawan. Ini mumpung gak ada bosnya. Tunggunya dihabiskan. Dihabiskan apa-apa. Saya jelasin aja. Ayo. Nah itu ya. Baru meleset satu kali karena anginnya. Tapi kena dul, itu mau Pak Bule melakukan serempet sidik, kayak kurang, berdarah mulai ya, kurang ke atas sedikit saya. Oh, ini kemungkinan udah turun. Oh, udah turun anginnya. Turun harus mempelajari angin sering. Kena. Wes. Ah, tambah satu. Udah bonus di sini kan banyak bonus. Oke. Bonus. Kena omlet. Kita itu banyak bonus kawan. Yuk. Nak tapi dikit kawan. Ya kena. Oh, sama bio kawan terakhir itu yang bonusan. Wah. Bisa aku tidak bisa banyak berkata-kata. Yang tak mati matian dulu dah. Oke, ping ya. Ping. Oke, sudah mati. Oke, ini di genosi masih iki lho, kok kaya ora main blas iki. Wes. Ngono lho. Siap. Iki dimatikan. Wes. Ini ada yang cangkul. Ayo, langsung kita review. Ada yang cangkul ya. Ada yang cetek erori. Apa ini namanya? Ini namanya popor. Popor citiar ori. Ora citiar ori, Dul. Iki ori dari cangkul ini. Tapi kan ori yang ori. Cangkul. Iya, ori lho. Bukan citiar ori. Bukan CTR. CTR itu yang kayak gini gitu. Oh. Nah, kamu sih popor. Belum maaf. Udah lama kok masih gitu. Ini bus stok. Kalau bus stok gitu. Bosnya ini loh.
ini fungsinya kalau ada buruan yang dekat sekali copot nah ini aja kawan dipukulkan sama ini. Oke, lanjut lagi. Ini kok ada lubang banget apa ini? Ini kok rumah rakyat pada bisa kelihatan kawan. Inilah ciri khas sundel bolong. Ada bolong dari popor kok sampai sedih bolong ya kawan. Padahal ini di dalam ya kawan, di dalam hampir ketutupan ya ini ya, tertutup gitu ya. Wah ini ada yang nelpon, ada yang nelpon itu. Sorry ini tak oke, tarik cek dulu. Oke, dimatikan dulu kawan. Tak matikan datanya biar gak ditelepon sama orang gitu ya. Oke. Lanjut, ini apa mas? Kok ada minusnya gini? Ini minus apa ini? Kok ada? Minus. Lu kok cat diputer-puter kawan? Ini lan power kemungkinan. Oh, kemungkinan bisa jadi ya kawan. Jadi kawan. Harusnya ini bulat ya. Bulat kan masuk ke mana gini ya, gimana ini? Ini untuk setelan power kawan. Jadi ini untuk memudahkan gitu ya kawan. Kalau enggak dibolong gini harus pakai obeng. Itu okay. kurang sip ya. Ini pegangannya masih ori juga. Kayak tembaknya Pak Polisi yang kemarin saya pegang. Oh, empuk-empuk gimana gitu. Yeah. Oh, ori ternyata. Nah, ini karet ternyata. Bukan apa? Atom. Oh ya. Ada atom ta plastik. Apa? Oh enggak, bukan plastik kawan. Nah, ini okay. Bisa lihat kan? Terus ini kok ada apa ini, embel-embel apa ini? Wah ini spare part kawan. Ternyata sudah ada spare part cadangan. Ada ya? Spare part cadangan ini valve, terus seal. Nah, oke. Okay. Oke, triggernya kita menggunakan trigger match. Trigger match. Angle baca. Oke, chambernya seri monolat. Seri 7. Monolat seri 7. 7 terbagus saat ini. Kurang mantap gimana? Ini saya gak banyak kata ya. Rombongnya ini loh yang saya idam-idamkan, yang saya banyak lepon-lepon ini. Gini loh. Mantap. Ini gak ngebosenin gitu lah intinya. Nah, lihat lah. Iya. Mantap kan. Oke. Saya tiap hari, hampir tiap hari kan melihat ini. Itu gak bosen melihatnya. Iya. Gak membosenkan gitu ya. Oke, terus ini ada lubang-lubangannya, ini buat memperingan kawan katanya. Meringankan dan ciri khas. Ciri khas sundel bolong. Bolong. Sesuai judulnya. Judul atau merek? Merek dong. Kan judul nih. Dewenya sendiri ini hati. Oh, sendiri. Oke, ya. Dewe ini. Kalau boleh tahu ini kayak setir mobil ini apa namanya? Oh, ini manometer ini. Ini. Ini apa tadi namanya? Manometer. Oh, manometer. Manometer itu buat apa? Coba jelaskan ke teman-teman yang belum itu tahu. Itu fungsinya untuk melihat tekanan angin. Melihat berapa gitu. Emang tekanan angin bisa dilihat? Ya bisa dong pakai manometer. Oh, makanya diciptakan manometer. Oh, gitu ya kawan. Oke. Oke. Ini kan chambernya kok minus ini kawan. Ini kenapa kawan? Ini kok ada minusnya loh kok. Kok di lubang. Ini buat apa ya kawan? Harusnya ini ketutup gini rapi ya kawan, nggak perlu bolong gini. Komen saja untuk apa, langsung di komen. Tahu saya. Okay. Harusnya kan gini kan pandang tutupin lebih rapi ya. Nah, lebih rapi kok ada dicowak kayak gitu. Kalau yang tahu silakan komen. Nah, saya kasih tahu. Ya bener kan. Komen saya kasih tahu gitu ya. Untuk laras ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc jenong buenter kawan. 500 cc saya aja menggunakan motor 110. Itu 110 cc itu udah ngene kawan. Ini apalagi 500 cc gedek kawan. Okay. Ini ada, ini saya tahu ini cincin ini ya kan. Ya cuma satu cincin saja. Ini gunanya untuk ini kok cincin aja dikasih lubang kayak gini ya. Emang super oke. Ini rajin kami. Itu kelihatan apa enggak kawan? Ini ada apa lagi? Ada jerat di sini. Larasnya ini kok minus kawan? Ada. Yang tahu ini untuk apa? Kok ada rintik-rintik gini?
ada jeratnya ini loh. Ini untuk apa ya kawan? Tolong di komen. Langsung di komen saja. Ini dan tadi di chamber, di chamber ini. Laras ini. Dengan chamber. Itu kenapa? Yang tahu silahkan komen. Komen aja. Langsung dibalik aja. Ini kok ada apa namanya? Oh, perintulan ini. Ini. Mendongel ke. Ini namanya tutup valve. Bukan extension valve gitu ya. Ya itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa apa itu, kami kan orang Jawa. Jadi nyebutnya tutup valve gitu ya, kawan. Semoga dimengerti. Okay. Lanjut. Terus ini apa ini? Kok ada cekanil-cekanil di sini ini? Ini ya. Iya. Kalau nggak ada ininya bisa ketilang sama bapak polisi. Karena tidak ada tutup. Ya, ini tutup pentil. Pentil. Loh, jangan ditiru nih. Ini yang sangat membagongkan dan mengocolokkan sekali kawan. Itu tolong di skip ya. Kalau di situ ya, di situ tadi tolong di skip. Oh enggak, ini namanya mini coupler ya kawan, untuk apa ngisi angin gitu ya. Oke. Pawaan rada. Ini ada ini juga ini cekatil apa ini kok di samping kayak. Ah, ini saya kemarin dikasih tahu sama pengrajin ini namanya safety trigger. Oke. Fungsinya safety trigger. Ben ora bledos. Oh. Biar safety tidak, triggernya biar enggak bisa dipencet gitu loh. Pencet tuh. Nah, ini loh. Match-nya. Oh, pas ini harusnya. Harusnya pas tadi. Nah, ini kan triggernya kalau ke sini kan. Nah, itu agak. Kita contohkan. Wow. Kemalam ada tuh. Jangan kayak gitu lah, Mas. Lah. Ini loh. Nah, ini kalau itu kan sudah safety. Safety. Ah, ini enggak bisa. Enggak bisa kalau depan. Oh, bisa kawan. Oke. Okay. Berarti ya. Seperti fungsinya ya. Yeah. Safety. Oke. Okay. Oke. Okay. Silakan dilihat-lihat dulu untuk produknya, sunder bolongnya. Yeah. Mohon dilihat lebih jelas. Enggak saya sentuh ya. Nah, silakan di. Mantap. Nah, gitu loh kawan. Harusnya seperti itu, tapi ya di sini ya kabradul kawan. Admin satu ya, Bang. Admin satu ini admin 5 ini. Spot gue itu oke. Wes. Wes langsung diorder saja, langsung hubungi admin satu. Admin satu saja. Oke. Okay. Seperti itu? Telenya pakai markol. Ini telenya pakainya markol ini. Iya. Ini kelihatan pakai markol lebih gagah dia. Ya. Lihat ah. Itulah. Ganteng ya. Ganteng sekali ini. Ini dipakai tali sandang. Terus dulu. Wah. Apalagi kalau nyanggong. Bipot. Buat nyanggong. Kayak para sniper penembak jitu gitu kawan. Nah. Kalau foto profilnya itu pasti gini, gitu. Lanjut. Oke, kita akhirnya saya. Untuk harganya. Harganya kita badrol terus. Langsung promo. Langsung harga promo. Promo nggak ada bosnya. Langsung kasih harga promo aja. Langsung. Ya los. Ya deal. 3.700.000. Bukan 3. Order. 7. 3. 7. Oke. Langsung udah plus bonusnya kawan itu. Mas langsung aja ya. Langsung di order. Satu saja. Admin 5, Bos. Mantap pokoknya. Admin satu saja. Oke, langsung okay. Aja. Wes kita akhiri dulu ya, kawan. Akhiri. Wes ya, kawan. Oke. Okay. Dadah. See you next time. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin. Dan amin. Wes intinya yang baik-baik saja didoakan. Gitu. Oke, okay, wassalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi dan salam jedor. Jedor. Sepes outdoor. Wes lagi.